Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya kasih sekalian, saya hormati, saya kasih sekalian, alhamdulillah kita dapat sama-sama pada malam ini kita selesai solat maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh kita. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni kita menyambung lagi perbincangan dalam bab munakahat, dan insyaAllah saya akan bincang sedikit pada malam ini berkaitan rujuk dan merujuk kepada perbincangan dalam fiqh min haji insyaAllah. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, berkata musannif, iaitu pengarang kitab, tuan-tuan, ketahuilah jika suami menceraikan isterinya, talak mesti berada dalam salah satu keadaan berikut. Maknanya tuan-tuan, para jemaah sekalian, bila memahami tentang rujuk ni, secara tak langsungnya boleh rujuk ni boleh ada bila mana adanya cerai. Cerai ni dia akan berlaku bila mananya bila mana adanya nikah, dia saling berkait. Saling berkait makna di situ. Maka oleh kerana saling berkait tentang nikah, cerai dan juga rujuk, sudah pasti di situ dia akan ada ikatan lah tuan-tuan, yang sebelum ini saya pernah sebut tuan-tuan, nak boleh ada cerai itu nikah mesti ada, dan nikah tadi adalah nikah yang sah dari sudut hukum syarak. Kalau tidak, tak akan berlaku cerai. Dan begitu juga dalam kaitan tentang rujuk ni, dalam kaitan tentang rujuk ni, mana nak boleh ada rujuk mesti ada cerai. Kalau cerai tak ada, macam mana nak rujuk? Dia saling berkait. Sebab itu disebut dalam kitab ini tuan-tuan, musannif menyatakan, musannif ni pengarang kitab tuan-tuan, ketahuilah jika suami menceraikan isterinya, talak berada dalam keadaan salah satu keadaan berikut. Bermakna di situ dia akan ada situasi-situasi. Bila mana berlaku perceraian ni, dia akan ada situasi-situasi perceraian tadi berlaku. Baik, contohnya macam mana? Yang pertama, contoh yang pertama ni, pertama tuan-tuan, suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. Maknanya berlaku perceraian, tuan-tuan, suami sebut lafaz tadi, dan cerai tadi dia berlaku ketika mana isteri diceraikan. Keadaan isteri itu dengan suami tidak berlaku persetubuhan. Nah, ini satu situasi berkaitan perceraian yang berlaku. Kemudian yang kedua, suami menceraikan isteri secara khuluk, sama ada sebelum persetubuhan ataupun selepas persetubuhan, berlaku perceraian secara khuluk, tebus talak, dan perceraian itu berlaku dalam situasi keadaan isteri tadi mungkin berlaku persetubuhan ataupun juga mungkin tak berlaku persetubuhan. Itu situasi yang kedua berlaku. Dan juga berlaku perceraian suami menceraikan isteri dengan talak satu ataupun talak dua selepas berlaku persetubuhan.
tuan-tuan, ini berlaku. Berlaku cerai suami isteri tadi, dan suami sebut lafaz cerai, dan keadaan isteri pada waktu itu berlaku selepas persetubuhan, sebab dia akan ada kesan-kesan tu. Kedudukan bila mana nak rujuk di sudut, di situ dia ada hitungan tentang iddah. Tuan-tuan, ini saya di jabatan dulu saya terlibat ni direct. Saya terlibat direct untuk tengok bila mana ada pasangan nak rujuk di pejabat agama. Daya keempat, suami menceraikan isteri dengan talak tiga. Tu keadaan tentang tentang cerai. Baik. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, kita tengok satu-satu. Dan inilah cara-cara talak yang mungkin berlaku dalam situasi berlaku cerai itu. Dan di sinilah kata musannif akan bincangkan, yang kita akan bincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan rujuk dalam situasi-situasi berlakunya perceraian tadi. Jika suami ingin rujuk kembali kepada isterinya, tuan-tuan, jika suami nak rujuk kembali, kalau yang tak nak rujuk tu habis lah. Soalnya mungkin di situ tuan-tuan ada suami tadi nak rujuk isteri, berlaku situasi perceraian tadi dah, nak kena tengok boleh rujuk ke tak, tuan-tuan, ataupun sebaliknya. Baik, kita ambil yang pertama, tuan-tuan. Pertama, suami menceraikan isterinya sebelum menyetubuhinya. Saya sebut direct lah, tuan-tuan. Ini berkaitan ketika mana suami menceraikan isteri, dan ia cerai isteri tadi sebelum berlaku persetubuhan. Bermana dia kahwin, duduk dengan isteri, kemudian berlaku cerai. Suami melafazkan cerai. Tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan, ni cerai ni dia boleh berlaku, ialah boleh juga berlaku tuan-tuan di luar mahkamah bila mana suami sebut. Salah tu salah lah situ. Dan ada juga melibatkan yang difailkan ke mahkamah. Baik. Nak tengok di sini tuan-tuan, kedudukan suami cerai isteri dia sebelum berlaku persetubuhan. Sebelum berlakunya persetubuhan, mana dia duduk, mungkinlah ada perkara-perkara yang berkait dalam dalam kehidupan mereka itu, dan suami sebut lafaz. Lafaz dulu kita dah bincang tuan-tuan. Secara tanjis. Tanjis ni makna secara direct terus, secara taklik. Itu lafaz-lafaz yang kita bincang dulu, saya ingat. Baik. Jika suami menceraikan isterinya sebelum menyetubuhinya, isteri itu, maka talak itu adalah talak bain. Baik, tuan-tuan, dalam perbincangan dalam kategori talak, kita akan jumpa talak ni talak bain. Bain ni ada dua, bain kubra, bain sughra. Dan kalau kita tengok perbincangan talak ni, dia akan ada talak raja'i, talak bain. Bain dia akan pecah kepada dua. Ada bain sughra dan ada bainatul kubra. Itu dalam kategori tentang tentang rujuk. Maaf, tentang talak. Baik, yang ni jika suami menceraikan isterinya sebelum menyetubuhinya, maka talak itu adalah talak bain. Bila sebut talak bain ni, tuan-tuan, dalam kaitan tentang rujuk, suami tak boleh nak rujuk bini dia, tak boleh nak rujuk kembali isteri dia. Apa makna rujuk? Mengembalikan ikatan perkahwinan isteri, mengembalikan ikatan perkahwinan yang dahulu, isteri tadi, kepada ikatan perkahwinan yang terdahulu. Mana dia tak perlu kepada akad nikah balik, tak perlu. Cuma kalau rujuk ni memadai dengan sebut, biasanya kalau dalam mazhab kita Syafi'i ni dia berlafaz, dia mesti berlafaz. Hak perbuatan tu Imam Syafi'i tak terima.
tuan-tuan. Syafi'i ini dia mesti berlafaz. Maknanya kalau berlafaz tadi, okey lah, dia akan kembali kepada perkahwinan terdahulu. Adapun yang orang kata dia dah rujuk balik dengan isteri dia, tuan-tuan, dia dah maknanya berlaku perceraian, kemudian duduk tak lama, mungkin setahun, dia pun balik-balik dengan isteri dia dan berlaku perkahwinan, itu dipanggil bukan rujuk. Waktu menikah balik, itu nikah akad nikah semula. Yang disebut rujuk ni, dia tak perlu kepada akad nikah. Sebab itu dia kedudukan iddah tu akan ada, maka dalam tempoh iddah tersebutlah maka suami menyebut lafaz. Contoh secara umum, tuan-tuan, saya rujuk balik dengan awak, abang rujuk balik dengan sayang, kita rujuk balik lah. Contoh itu bila mana suami sebut lafaz tu, maka dia akan kembali kepada perkahwinan yang terdahulu. Kembali lah, dia tak perlu nikah balik, akad nikah. Itu rujuk. Cuma bagi kes yang pertama ni, tuan-tuan, sebagaimana disebut oleh musannif, bila suami cerai isteri dan tak berlaku persetubuhan, talak ni nama dia talak bain. Talak bain, sebut bain, bain sughra ke ataupun bainatul kubra ke, maknanya dia punya talak ini talak yang tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk. Suami tidak dibolehkan rujuk kembali kepada isterinya kerana isteri tidak diwajibkan iddah akibat perceraian itu. Bermakna bila mana berlaku cerai, suami cerai isteri dia dan tak pernah pun berlaku persetubuhan, mana isteri tadi, tuan-tuan, dia tak ada suami tadi dia tidak ada hak dah kepada isteri dia. Dan isteri tadi pun dia tak wajib dah pada suami dia. Iddah, dia tidak terikat dengan iddah. Yang ni yang orang duk sebut, tuan-tuan, janda berhias. Janda berhias. Maka bila mana berlaku situasi ni, walaupun suami tadi dia cerai, andalah kata dia cerai, dia sebut pada isteri dia talak satu, sedangkan dalam tempoh perkahwinan tak pernah pun berlaku persetubuhan, tapi dia sebut talak satu kepada isteri dia secara tak langsung, tuan-tuan, ialah kalau kita belajar talak satu, dia talak dua, talak ni boleh rujuk. Tapi tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tadi ya, situasi berlaku cerai dia dengan isteri tadi, tidak berlaku persetubuhan dia dengan isteri, maka talak ni dia tidak lagi talak raja'i, maka dia akan jadi talak bain. Walaupun disebut talak satu, maka dia tak boleh rujuk. Sebab itu disebut isteri tidak diwajibkan iddah akibat perceraian itu, maka dia tak ada iddah. Dia beza dengan orang yang berlaku cerai, suami cerai isteri dia dan dia duduk sama-sama dengan isteri dia tadi, berlaku persetubuhan. Dia beza di situ. Kalau berlaku persetubuhan, maka isteri wajib iddah. Sebab tu kita akan jumpa ayat para jemaah sekalian, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua, dalam ayat itu. Dalam ayat ni, bagi wanita-wanita yang telah diceraikan oleh suami, maka wajib hendaklah wajib kepada dia tadi beriddah 3 kali suci. Mengikut kedudukan situasi dia, tuan-tuan, 3 kali suci. Kalau yang tak ada haid, menopause, 3 bulan qamariyah. Kalau mengandung, habis. Melahirkan anak, gugur, habis. Itu dia punya kedudukan iddah itu. Maka dia wajib beriddah. Tapi bagi situasi ni, walaupun talak satu, tak boleh. Siapa sebut tak boleh? Maknanya diambil hukum tak boleh rujuk ni daripada mana? Berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab. Dalam ayat Allah kita dengar ayat ni, para jemaah sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها صدق الله العظيم. Ayat ni dia darat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Antamassuhun ni, dalam ayat ini, kamu menyentuhnya. Bukan menyentuh gitu, tak. Maksud menyentuhnya, persetubuhan. Mana persetubuhan? Maknanya sebelum kamu bersetubuh dengan dia, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka. Maka tiadalah berhak kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Maknanya suami tadi dengan isteri dia habis, dan dia nak rujuk, katalah suami tadi abang nak rujuk balik, tak boleh. Cuma dia masih lagi ada ruang untuk duduk sekali, baik jalannya macam mana, nikah semula. Bila nikah semula, maknanya kedudukan pada rukun tu tadi ialah suami isteri tadi kena ada lelaki, ada perempuan, kemudian kena ada wali, kena ada, kemudian saksi sirah, kemudian apa lagi yang wajibnya, mahar. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, yang wajib pemberian lelaki kepada wanita yang dikahwini ini. Maka dia boleh duduk balik tetapi melalui akad nikah semula. Sebab itu tuan-tuan, bagi kisah macam ni, kalau suami yang ni para jemaah sekalian, ya, bagi kes perkahwinan macam dikatalah kalau dia nak kahwin balik lah, sama ada dengan isteri dengan bekas isteri tadi, ataupun si isteri tadi dia nak kahwin semula, dia nak kahwin dengan orang lain lepas cerai. Biasanya kita tengok tadi yang tiga kali suci tu kan, tak perlu dah. Maknanya kalau dia nak nikah dengan orang lain lepas cerai dengan suami dia, boleh nikah je. Cuma ni lah, tuan-tuan, ni dalam dari sudut prosedur perkahwinan, dia akan termasuk dalam perkahwinan yang perlu kepada perintah mahkamah. Dia termasuk yang ni, termasuk dalam dari sudut prosedurnya, perkahwinan yang memerlukan kepada perintah mahkamah. Sebab apa? Sebab untuk nak siapa yang nak mengesahkan bahawasanya dia tadi kahwin tak berlaku persetubuhan. Dari sudut kedudukan iddah dia, siapa nak menentukan benda ni? Sebab itu dia melibatkan mahkamah. Melibatkan mahkamah. Jadi termasuk dalam prosedur perkahwinan yang memerlukan kebenaran mahkamah. Yang ini ada juga tuan-tuan yang saya handle dulu. Di jabatan, di Jawi. Cuma kalau nak sentuh tentang iddah, tak ada iddah. Dia tak ada iddah. Janda berhias ni, dia tidak ada iddah. Mana kalau dia nak nikah dengan orang lain, beres je. Mana kalau dia buat permohonan untuk kahwin dengan orang lain, dan permohonan tadi dia melibatkan ada kebenaran berkahwin daripada mahkamah, okey. Tak pun perlu menunggu tiga kali suci, tak perlu. Sebab tidak kait dengan dia. Baik. Oleh itu, talak itu menjadi talak bain. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Bain, maka tak boleh untuk rujuk. Dan jika suami menceraikan isterinya dalam keadaan ini dengan talak satu ataupun talak dua. Talak satu ataupun talak dua, maka dia tidak lagi halal kepada bekas suaminya
melainkan sesudah mereka mengadakan akad dan mas kahwin yang baru berdasarkan kepada persetujuan dan keredaan isteri untuk kahwin semula. Tuan-tuan, kini sebab itu bila mana berlaku perceraian kan, bila mana berlaku perceraian dan ada orang pihak-pihak tadi nak kahwin, sebab tu kita nak tengok kedudukan cerai tu. Dicerai macam mana? Berapa lama tempoh perceraian? Sebab dia kait dengan hukum. Sebab itu dia bukan boleh sembrono begitu. Bahkan dilihat pada rekod tentang cerai itu, di situ kita boleh tengok kedudukan situasi berlakunya macam mana. Tapi kalau orang nikah tu tanpa kebenaran, dia nikah gitu je. Para jemaah sekalian, saya duduk dengan kes dulu, banyak cerita macam ni. Nak mudah, memang mudah. Orang tak ikut prosedur memang mudah pun. Dalam kereta boleh. Ada nikah dalam kereta boleh. Ini benda-benda yang berlaku dalam kereta. Bukan kata tak boleh nikah dalam kereta, tapi di sudut tadi mesti ada benda tak kena. Sepanjang saya duduk 10 tahun dengan kes lah, dalam kes nikah cerai rujuk, bila mana berlaku perkahwinan, mungkin ialah para jemaah sekalian, ada yang kahwin yang kata dia bercerai dengan suami dia, kadang-kadang saja cerai pun tak ada. Berlaku juga dia kata dia cerai padahal suami tak pernah sebut lafaz cerai, tapi dia kata dia declare dia bercerai. Ini ada berlaku kes di Thailand, tuan-tuan, berlaku. Cuma berlaku dia nikah tadi, dia bukan di majlis agama lah, bukan di majlis agama, tapi di surau, di tuan-tuan, di surau, di rumah orang, benda-benda berlaku. Secara tak langsung berlaku perkahwinan tu, oh adanya wali, adanya ya secara umum saksi, adanya yang nikahkan itu. Mungkin juga ada 2-3 orang menyaksikan. Secara tak langsung, oh nampak dari sudut syaratnya kepada rukun tadi okey, tapi rupa-rupanya tak. Tengok kepada sebab tuan-tuan, kita akan jumpa dalam bab rukun ni, suami mesti ada lelaki, mesti ada perempuan. Perempuan ni siapa? Dia akan dia ada tak syarat-syarat dia? Dia akan ada. Pendetailan tentang lelaki ni siapa ataupun perempuan ni siapa, dia akan ada pendetailan di situ dari sudut hukum syarak. Macam contoh-contoh tadi. Kalau macam ni tuan-tuan, berlaku cerai, suami cerai dia. Kalau yang ni dia tidak ada iddah, mungkin dari sudut hukumnya sah, dari sudut hukum syarak. Tapi kalau yang ada iddah, dan iddah tadi dia mengikat lagi, masih lagi. Sebab itu bila mana berlaku perceraian, dia masih lagi mengikat. Tambah-tambah lagi dalam tempoh iddah ada suami sebut lafaz rujuk. Oh naya. Dulu tuan-tuan, saya pernah sebut secara umum dulu. Dalam perbincangan penuntukan undang-undang, saya ingat saya pernah sebut tuan-tuan. Macam rujuk tadi. Itu lafaz, kita cerita tengok tentang lafaz. Nanti kita akan jumpa lah nanti perempuan. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita akan tengok lafaz. Cuma secara umum tadi, dalam tempoh iddah, suami dia pergi jumpa dia, yang abang rujuk balik dengan awak. Tuan-tuan. Dalam tempoh iddah, suami dia pergi jumpa yang abang rujuk balik dengan awak. Saya rujuk balik dengan awak. Kita rujuk balik. Walaupun isteri tak setuju, dari sudut lafaz yang disebut kepada isteri tadi, abang rujuk balik dengan awak, isteri tak setuju, hukum rujuk tetap sah dari sudut hukum syarak. Tetap sah dari sudut hukum syarak. Manakala dia berlakulah benda ni gini, para jemaah sekalian, nikah di Thailand. Mungkin di Thailand tak tahu secara detail benda ni. Lelaki tadi nikah dengan perempuan yang statusnya adalah janda katanya. Siji cerai pun tak tengok. Mungkin dengar mulut gitu,
Tengok-tengok suami pernah sebut lafaz rujuk pada isteri dia. Ha, nikah dengan bini orang. Sebab iddah tadi masih lagi mengikat. Para jemaah sekalian, benda ni saya sebut ni saya handle pun, para jemaah sekalian. Kini saya handle, bukan orang lain. Tak, saya handle. Ha, ni saya jumpa banyak kes macam ni. Bila mana berlaku, oh, kahwin kat mana? Okey. Dapat sejenis ke Thailand? Dapat. Tapi tadi ya, keabsahan nikah tu. Itu yang kadang-kadang, yalah tuan tu. Kalau tak dalam, pun tak nampak sebenarnya. Macam yang ni, katalah kalau dia kahwin juga tadi. Yalah, sebab dia tidak terikat. Dari sudut syarat mungkin sah, cuma dari sudut prosedur tu salah lah. Baik. Jika isteri diceraikan, jika isteri diceraikan dengan talak tiga, ni dalam situasi masih lagi kekal dalam perbincangan tadi, iaitu dia duduk dengan suami dia tu, isteri ni duduk dengan suami dia, suami cerai isteri dia, tak berlaku persetubuhan. Tak berlaku persetubuhan. Okey. Dan situasinya isteri diceraikan oleh suami dengan talak tiga. Tadi talak satu. Sama juga talak, dia akan pergi ke talak bain walaupun talak satu. Yang ni talak tiga suami dia bagi. Maka dia tidak lagi halal kepada bekas suaminya sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain. Dan berlaku persetubuhan dia dengan suaminya yang kedua, kemudian diceraikan. Selepas iddah barulah dia boleh berkahwin dengan bekas lelakinya yang pertama dengan akad dan mas kahwin yang baru. Oh, bermakna kalau dia cerai isteri dia, tak berlaku persetubuhan, tapi dia cerai talak tiga, maka kedudukan, kalau tadi tuan-tuan, kalau talak satu dia pergi kepada talak bain, bain sughra, maknanya masih lagi ada peluang kepada si suami tadi untuk duduk bersama dengan isteri dengan akad nikah yang baru. Dia boleh buat permohonan lah, mana gitu, untuk nikah. Cuma yang ni boleh juga, dia akan kembali kepada hukum asal, dia kembali kepada hukum asal bagaimana tentang kedudukan isteri yang diceraikan talak tiga tu. Maknanya kalau dia nak balik-balik dengan isteri dia walaupun tak berlaku persetubuhan, dia mesti kepada hukum yang asal, makna isteri yang diceraikan, dia mesti isteri tadi dia berkahwin dengan suami yang baru, dan berlaku perkahwinan yang baru tadi, berlaku persetubuhan si isteri dengan suami yang baru, kemudian suami itu dia ceraikan isteri dia, maka habis iddah, barulah dia boleh kahwin balik dengan dengan bekas suami dia tu. Dan suami boleh kahwin balik dengan bekas isteri dia. Dia akan kembali kepada hukum asal di situ. Baik. Yang ni membabitkan kedudukan suami menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan. Okay. Baik. Dan yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, perceraian secara khulu'. Perceraian secara khulu'. Kalau di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan, Akta 303, peruntukan seksyennya adalah di bawah seksyen 49. Para jemaah sekalian, ini biasanya dalam mahkamah biasanya. Baik, jika suami menceraikan isterinya secara khulu', ia menjadi talak bain. Ia menjadi talak bain. Dan dalam kes rujuk pun tak boleh untuk si suami untuk rujuk kembali isteri dia. Tak boleh. Mereka tidak boleh rujuk kembali. Tak boleh. Melainkan dengan mengadakan akad dan mas kahwin yang baru. Mana perlu. Ia sama juga. Kalau perceraian secara khulu'. Khulu' ni sebagaimana yang saya sebut tadi, tebus talak. Tuan-tuan, ini biasanya berlaku suami mungkin nak cerai. Isteri nak bercerai,
isteri nak bercerai, suami tak nak bercerai. Ni kek ni lah biasanya. Ataupun juga dia berlaku perceraian secara melanggar taklik, melanggar taklik yang dibaca tu pada majlis akad nikah. Kan suami biasanya dia baca selepas akad nikah, suami akan baca lafaz taklik. KL baca, Selangor baca, bahkan negeri-negeri baca lah lafaz taklik. Kalau tidak perkahwinan tadi tak boleh nak daftar. Jadi kena baca lafaz taklik tu. Jadi kalau suami baca lafaz taklik tadi, sebenarnya untuk protect isteri lah. Baik, bila mana suami baca lafaz taklik, tiba-tiba suami langgar. Cuma dia tak berlaku secara spontan lah para jemaah sekalian. Dia tak berlaku secara spontan cerai tadi. Cuma isteri tadi, dia ada hak untuk failkan ke mahkamah. Kalau di wilayah persekutuan, di bawah seksyen 50 saya ingat. Seksyen 50. Perceraian secara taklik ataupun aku janji ni. Mana kalau betul sabit, sabit aduan yang di failkan ke mahkamah itu sabit, memang ada bukti jelas, maka mahkamah dia akan menceraikan pihak-pihak ini. Dia akan berlakulah pelanggaran taklik. Kalau wilayah persekutuan berlaku pelanggaran taklik itu, dipanggil berlaku perceraian secara tebus talak. Dia bagi kepada mahkamah RM10 ataupun senilai dengannya. Maka ketika itu berlakulah perceraian secara tebus talak, secara khulung. Okey ya. Baik. Maka dalam bab hukum rujuk tu tadi, mereka tak boleh rujuk melainkan dengan mengadakan akad dan mas kahwin yang baru, seperti perkahwinan yang baru. Dan hukum ini meliputilah, meliputi talak khulung yang berlaku sama ada sebelum persetubuhan ataupun selepas persetubuhan. Baik. Kemudian kita sikit lagi para jemaah sekalian, kita 39 ya. Suami menceraikan isteri dengan talak satu atau talak dua selepas persetubuhan. Ini hak biasa lah. Biasa lah ni. Jika suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau talak dua selepas menyetubuinya, suami dibolehkan merujuk kembali dengan menggunakan kembali maknanya kepada akad, akad dan mas kahwin yang lama, yang hanya menyebut lafaz, lafaz, lafaz dalam mazhab kita Syafi'i lafaz lah. Macam yang saya sebut tadi, abang rujuk balik dengan awak, itu lafaz secara sarih. Sebab lafaz pun bila mana kita berbicara tentang soal lafaz, dia akan ada lafaz secara sarih dan ada lafaz secara kinayah. Sama juga sarih, kinayah ni dia berlapik sikit, sarih ni jelas. Baik, walaupun berlaku main-main, walaupun berlaku main-main, dia boleh sabit sebab dia termasuk dalam apa, dia termasuk dalam tiga perkara yang tak boleh main-main. Kalau sebut dengan cara main-main pun dia akan jadi, bergurau pun jadi. Baik, jika suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau talak dua selepas menyetubuhinya, suami dibolehkan merujuk kembali dengan menggunakan akad dan mas kahwin yang lama. Makna dia akan merujuk kepada perkahwinan terdahulu. Dan keputusan tersebut di tangannya suami tadi selagi iddah isteri masih lagi ada. Sebab itu para jemaah sekalian, bila mana pasangan bercerai di mahkamah, kadang-kadang bercerai di mahkamah ni dia tak pergi direct ke Jawi. Mungkin sebulan selepas tu barulah dia pergi ke Jawi. Dia bawa perintah mahkamah, "Ustaz, saya nak rujuk dengan isteri." Ini yang saya tengok. Kita tengok membabitkan perintah mahkamah tadi berkaitan perceraian. Talak berapa? Talak satu, talak dua. Okey. Dari sudut talak tadi berlaku persetubuhan dalam akad nikah tersebut, maka kedudukan iddah kita akan tengok. Kalau iddah masih lagi ada, yang disebut tiga kali suci tadi, panjang juga kalau
para jemaah sekalian, ya, tiga kali suci. Kalau biasanya, kalau dalam kes kedudukan iddah, isteri diceraikan berlaku persetubuhan, iddahnya tiga kali suci, biasanya dia akan tamat iddah ni bila mana datang haid yang keempat. Sebab dalam, katalah kalau berlaku perceraian, dia isteri tadi dalam keadaan suci, berlaku persetubuhan, suci kali suci ini, suci ini dia tidak dikira, suci itu tidak dikira, dia kena suci ini habis, kemudian datang haid, kemudian datang suci balik, kemudian datang haid, kemudian suci balik, kemudian datang haid, kemudian datang suci balik, datang haid yang keempat tu. Bila datang haid yang keempat tu habis, ya? Cuma dalam tempoh tiga kali suci tu masih lagi ada, katalah berlaku cerai, mungkin dia tak pergi direct ke pejabat agama, mungkin sebulan selepas itu, sebulan baru dia pergi. Ni dia sudut kedudukan iddah. Kalau di peringkat saya dulu, para jemaah sekalian, saya tengok iddah masih lagi ada. Kalau iddah masih lagi ada, kita akan untuk lafaz rujuk, lafaz rujuk di biasa di Jawi, ya. Cuma kalaulah berlaku lafaz rujuk tadi, dia tak pergi ke pejabat agama, cerai dalam tempoh iddah tadi, dalam tempoh iddah suami ada sebut, cuma dia tak pergi pejabat agama. Bila dia pergi 6 bulan selepas daripada itu, setahun selepas daripada itu, macam mana? Dia pun mungkin duduk asing, mungkin duduk asing, tapi lafaz tadi dia sebut, abang rujuk balik dengan awak. Mungkin berlaku lafaz tadi disebut sebulan selepas daripada berlaku perceraian, ataupun mungkin 2 bulan, tapi dia rujuk pejabat agama setahun selepas baru itu, baru dia pergi. Dia duduk dah asing, nak tengok dari sudut hukum syarak tu tadi, rujuk ni tadi berlaku ataupun tak. Para jemaah sekalian, ni saya tengok ni. Kalau dulu para jemaah sekalian, kalau berlaku yang kalau lama begitu, dulu kita akan buat pengesahan lafaz rujuk di mahkamah. Cuma perbincangan baru ni, perbincangan maknanya di peringkat pejabat agama, pendaftar perkahwinan, di situ dia akan ada kuasa untuk melihat kepada isu berkaitan rujuk ni. Mana kalau dia berpuas hati dan rujuk tadi jelas, kita boleh daftarkan rujuk tu berdasar kepada siasatan yang dibuatlah. Baik, di situlah tuan-tuan, ya. Baik, dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan kalau iddah masih lagi berbaki dan kalau suami nak rujuk boleh, berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik. Wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dalam ayat ni, ya. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali. Mengambil kembali maknanya apa? Rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika mereka suami-suami bertujuan hendak berdamai. Maknanya di situ, kalau suami nak rujuk, okey, boleh, ya. Cuma rekodlah, tuan-tuan, ya. Rujuk pun kita rekodlah sebenarnya untuk mengelakkan daripada berlaku isu-isu berbangkit di kemudian hari. Baik, oleh kerana kita dah sampai waktu isyak, para jemaah sekalian, sebagai kesimpulan, kita bincang sedikit, tuan-tuan, tentang iddah ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit panduan, dapat sedikit ilmu. Bab munakahat ni kita kena tengok juga, dia tak boleh pandang sebelah mata. Sebab dalam isu ni lah, kalau tak kena cara, kita duduk dalam kehidupan rumah tangga, berkat tak berkat antara isunya salah satu. Di antara yang berlaku lah pada jemaah sekalian. Baik, sekadar itu, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.